Hi guys, welcome back to my channel. Sebelum videonya dimulai, bantu aku mengembangkan channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Lightroom-nya ya. Jika aplikasinya sudah terbuka, langsung saja kita cari foto yang akan diedit. Oke, jika fotonya sudah ditambahkan, langsung saja kita mulai tutorial editnya ya. Pertama-tama kita atur pencahayaannya dulu. Di sini pencahayaannya kita tambahkan menjadi 70 ya. Untuk bagian kontras tidak aku gunakan ya. Highlight kita kurangin menjadi -50. Untuk bayangan kita lewatkan saja. Warna putih kita atur menjadi -15. Hitam kita kurangin menjadi -5. Selanjutnya kita atur untuk bagian warna. Pilih campuran. Untuk warna merah, kejenuhan kita tambahkan menjadi 35. Rona dan luminance tidak perlu kita atur. Selanjutnya kita pilih warna orange. Langsung saja kita atur kejenuhan menjadi -5. Luminance kita tambahkan menjadi 25. Selanjutnya pilih warna kuning. Kejenuhan kita tambahkan menjadi 25. Untuk warna hijau kita lewatkan saja. Pilih warna aqua. Tambahkan rona menjadi 20. Tambahkan kejenuhan menjadi 15. Selanjutnya pilih warna biru. Naikkan kejenuhan menjadi 25. Kemudian kita kurangi luminance menjadi -80. Untuk warna ungu dan pink kita lewatkan saja. Setelah itu langsung saja kita klik selesai. Tekstur kita tambahkan menjadi 5. Kejernihan kita kurangin menjadi -5. Thickness kita kurangin menjadi -5. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Oke, jika selesai, langsung saja kita simpan.